Guys, jadi kita semua sudah berada di lokasi yang akan kita bongkar di malam hari ini. Kita akan cari tahu hal-hal misteri apa yang katanya mereka itu ada sesosok makhluk yang namanya itu Hanoman ya. Jadi kita akan cari tahu apakah benar-benar ada di lokasi itu ya, tepatnya di bawah siaran TVRI ya, TVRI. Ini di bawah pemancar TVRI ya. Dan kita sudah berada di lokasi ini, tidak jauh dari lokasi. Kita akan lanjut dengan perjalanan kaki saja ya, tidak menggunakan mobil karena jalannya itu cukup sangat kecil dan tanjakan di atas sana ya. Jadi ada masukan buat Abang Rajin. Punya gas ya. Buat Bang ini, Bang Ervan Mile. Oke, gas ya. Jadi kita semua ini hanya bermodal dengan keyakinan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga aktivitas kita di malam hari ini berjalan dengan aman dan lancar. Dan sekarang kita langsung menuju ke dalam videonya. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah berada di lorong ya, lorong kecil ini. Di dalam sana itu jalannya agak cukup kecil dan banyak pohon-pohon ya. Di sini ini kita akan melewati sini, tidak jauh dari situ lokasi akan kita tuju itu nyampe ya. Oke, langsung let's go. Ke sini guys ya, tempatnya ini sangat keren guys. Barang-barang antik ya, barang-barang antik ini. Jadi ini dia ya, seperti ini suasana yang ada di wihara terbengkalai ya. Ini wihara. Oke guys, jadi di video pertama kita akan menguji nyali ya, satu persatu dari ketiga rekan kami. Salah satunya ini ada Bang Ervan Mile ya. Jadi kita akan coba di uji nyali sisi pertama dan kita akan membuatnya tiga ya, tiga versi. Bang Ervan, Bang Pokis dan Kinyonge, dan yang pertama akan uji nyali di sini Bang Ervan langsung ya. Sekarang kita akan mencobanya. Oke, langsung let's go. Buat kalian yang penasaran jangan lupa di like, comment dan share ya. Langsung kita menuju ke dalam videonya. Cek dulu. Penguji pertama. Ervan Mail. Hadirin yang masyhurin, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan uji nyali di tempat paling angker di wihara yang terbengkalai di Bukit Wonokromo. Kita tidak akan mengganggu aktivitas yang ada di sini. Saya membuka kepada publik bagaimana kehidupan alam gaib itu, khususnya di tempat ini.
Untuk sementara tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda apa-apa ya. Udara di sini memang sebenarnya dingin, tapi terasa hangat. Mungkin pengaruh aura mistis yang ada di sini atau suasana mungkin. Mungkin suasana lagi aneh nih ya. Habis turun hujan. Menit ke-12. Belum ada tanda apa-apa. Tidak ada maksud mengganggu ya. Tak hanya mau explorer kehidupan goib yang ada di sini. Ada yang bisa menampakkan di sini? Ada yang bisa menampakkan? Tidak usah ganggu ya. Tidak usah ganggu. Kita tidak mengganggu. Tolong cuma mau explorer saja yang ada di sini. Jangan mengganggu. Orang cuma mau lihat saja, kasih lihat ke publik, tapi tidak usah ganggu. Kita punya orang ada kelebihan. Di sana seperti ada orang, ada makhluk ya, di jendela itu. Nggak masalah. Oke. Sepertinya sudah ada yang mendekat ini. Badi resep ibu nyawa. Tidak usah ganggu ya. Tidak usah ganggu. Tolong cuma menampakkan ke publik. Oh, itu satu. Jangan mengganggu. Baganggu belum tak sekalur apa yang kita punya. Di sekitaran sini saja. Terus sabar dekat pak kita. Supaya tidak ada yang celaka. Karena kita tidak mau mengganggu, kita cuma mau perlihatkan ke publik. Perkenalkan kalian ke publik ya. Tidak usah takut. Barikat kemarin apa-apa. Jepit yang terlalu dekat ke kita. Kita tidak mau ganggu. Kita cuma menampakkan ke publik saja. Mana yang di situ tadi? Kemarin apa-apa sini. Sini apa-apa. Kita pepedanya apa-apa melukai bangun enggak. Kita cuma mau bajaga kita pediri. Sini. Yang di jendela sini. Bosok jadi takut orang. Atau mau berteman Jo, bagaimana?
berteman yo. Saya cuma menampakkan ke publik saja. Jadi tidak ada settingan di sini ya. Ini teman-teman ini jauh. Krunya jauh. Tidak apa-apa. Oh, ini satu. Allah. Ada yang bisa balik ya? Sini jangan malu-malu. Rupa malu-malu ini, malu ke sini. Udah. Kita pedangnya kita nyongkes keluar enggak. Kita cuma pegang-pegang. Asal tidak bagang ini, kita juga tidak mau bawa kecelaka. Ayo dong. Sini berdekat-dekat. Turang berteman. Supaya netizen bisa lihat. Oh, ini satu lagi. Rene, ada yang tahu bahasa Jawa? Rene, oh. Aku tidak melukai kalian. Kita mau berteman aja. Ayo. Aku tahu kalian banyak loh. Kok kalian malu-malu? Atau takut gimana? Sinilah, dekat sinilah, dekat-dekat sini, sini ayo. Come on. Sungai kuatnya, ada sebanyak orang kemarin. Sepertinya mereka ini agak anu ya, kayak entah takut atau malu atau gimana ya. Ayo. Aku nggak berniat mencelakai kalian. Kita cuma mau perlihatkan ke publik saja bahwa kalian itu ada di sini dan kalian itu baik-baik, tidak mau mengganggu manusia. Ayo, ini yang agak besar nih, agak menyeramkan di sini jendela ini. Nah, kalau orang-orang panaku mungkin takut ini pilihnya. Sini. Ayo. Kita nyala mau kasih cilaka pahurin enggak. Badai ke sini kuat. Jawab pergi kilo. Ayo. Rene. Aku ratau jenengmu sopo. Ah, ini lagi satu. Ini lagi satu. Buka kecil yang di sini. Maaf yo, tadi agak kasar yo. Sini sini, berdekat sini jo. Ayo. Tunjukkanlah dikit. Yo yang di jendela yuk sini. Ayolah, jangan malu-malu. Oh itu dia, subhanallah. Ada yang bisa lihat ya? Kok yang punya penglihatan? Sini, ayo. Sudah. Bagaimana? Takut orang. Waalaikumsalam. Pusat takut orang balik ke situ. Ayo, Bang. Itu dia kok tidak ada masuk apa? Tidak ada. Tidak. Berarti cuma sampai di situ DP ini. Orang kari kamera. Ada. Ada Mas keluarga ke situ. Ada di situ dia di sana. Oh. Gimana kan tidak bisa melihat cuma yang berat. Iya takut itu. Berarti dia tahu ini agak mungkin punya bekal-bekal. Eh guys ya, seperti itu. Jadi kita akhir ya untuk sesi pertama Bang Irfan, cukup sampai di situ saja. Katanya ada yang melihat dia dari arah lubang-lubang sini jendela, terus di bagian-bagian. Pas di jendela situ perempuan ya. Kalau di situ takut. Tidak ada. Oke. Pengguji Kedua. Kinyongi.
Assalamualaikum. Turun-turun, Pak. Sampai suwe, Pak. Permisi, Pak, untuk semua ya. Permisi, saya tidak mengganggu. Minta izin untuk mengekspor semua di sini. Oh, di sini tadi sampai taman boynya pertama ada sosok di sini ya. Tidak tahu ada sosok atau betul. Permisi semuanya, permisi, permisi. Wow, gila. Di suasana so sudah perasa ini subhanallah, astagfirullah. Saya coba di sini mendekati di sini yang tadi ada sosok. Ah, subhanallah, astagfirullah. Gila, sumpah DP merinding. Tadi ada keluar, bakal saya lihat. Astagfirullah, astagfirullah. Permisi semuanya, saya tidak mengganggu. Permisi, Mbak. Permisi. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Yang bakur tadi? Yang bakur tadi siapa? Saya tidak mengganggu, cuma berdatang. Ah, subhanallah. Ada suara-suara. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Oh, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Ya Allah. Saya tidak mengganggu. Saya cuma mau silaturahmi. Mengenal ini yang penuh sejarah biara-biara ini. Izin. Yang kuat Bali ya. Saya tahu kamu ada di sini. Biar saya tidak dapat lihat, saya tidak perasa. Siapa itu, siapa? Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Oh, ya Allah, ada perasa sekali. Wow. Allahu Akbar. Yang bakas takut ini baru ekstra ini sebegini. Kalau berani jangan bakas takut. Wujud. Jat. Izin. Dengan izin Allah. Wujud. Saya tidak mengganggu. Siapa itu? Hah? Yang kuat Bali ya? Siapa itu lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Oh, ya Allah. Merinding sekali, ya Allah. Memang di DP suasana ini negatif sekali. Dapat rasa sekali sampai di bulu-bulu, ya Allah. Oh, di sini kuat Bali ya. Siapa di sini? Sesadiki Bali ya, sesadiki Bali ya. Jangan malu-malu. Kita tidak mengganggu panganan. Kalau nggak baik, kita tidak mbak ini, kalau nggak ada ini, kita mau bakar. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Aduh. Aduh, pusing kita kepala. Astagfirullah, ya Allah. Ah, ya Allah, pusing kepala. Astagfirullah. Ah. Kurun, mbak. Permisi, mbak. Tidak mbak, mbak. Ya Allah, ya Allah. Di sini dari tadi ini mau cek dulu. Assalamualaikum. Saya tidak mengganggu. Tadi jaga Bali ya toh, saya tidak mengganggu. Oh, merinding sekali di sini guys. Di sini ini yang merinding sekali. Pokoknya di jendela sini memang merinding sekali daripada yang bagian sini. Bagian sini, sini kan cuma tempat ibadah. Ini tempat ibadah agama Hindu dulu ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Coba coba badiam ya. Badiam. Ada suara ini. Izin Allah. Astagfirullah. Ah. Astagfirullah.
Cuma yang di sini ini memang dapat rasa sekali, subhanallah. Emang merinding ini, tidak bukan setingan ini, merinding. So pucat, dingin. Negatif apa yang ada di sini ini? Tidak parah sekali. Coba sama kamu, coba saya di sini. Nah, di sini dia negatif ini aman-aman. Tidak ada. Cuma yang di sini, baliangan ah. Di sini dia negatif. Coba saya kasih ini. Astagfirullah. Isu tidak ada. Astagfirullah. Tadi di sini ada sebuah tempat yang orang jaga bah. Ini so tidak ada di sini. Ya Allah. Tadi kan. Ya Allah. Ya Allah. Ada dia tadi, Balia, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, tenangkan diri, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nekat ini. Jangan baganggu. Saya tahu kamu ada di sini. Saya permisi. Saya cuma mau tahu ini sejarah di sini. Oh my God. Astagfirullah. Boleh ini. Saya sendiri ini guys. Dorang so kasih tinggal saya. Ini uji nyali yang ketiga pada malam ini. Tadi uji nyali pertama sudah. Ini sekarang polis so sampai giliran ini. Macam ada yang bakor ya Allah, macam ada yang bakor bahasa ya Allah, astagfirullah. Izin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 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 Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Merinding bulu-bulu ya? Merinding. Jadi ini batan tadi ya. Bersama. Jadi kena dampak. Opa, tolong. Jangan nanti selain. Pengguji Kediga. Pokis. Maju. Senter terus ah. Ini guys ya. Ini kuburan yang mereka bilang ya. Tapi di dalam itu ada kuburan, kuburannya siapa? Mbah Romo. Mbah ya, Mbah. Ya, seperti itu. Jadi ini penampakannya seperti ini bangunan itu. Tak kunci. Okay. Lalu ada orang masuk sini tuh. Dua kubur sih di dalam. Oke guys, jadi kita akan lanjut di mode uji nyali ya. Di sesi ketiga ya.
Jadi kita akan uji nyali si Pokis di sini di pemakaman Bakrom ya. Jadi kita akan coba di sini ya. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa yang akan terjadi di sini setelah dia akan uji nyali. Dia akan uji nyali di sini. Apakah akan dia mengalami sesuatu hal atau tidak, atau merasakan hal sesuatu atau tidak? Ya. Oke, jadi semua akan terjawab setelah dia uji nyali di sini. Oke. Oke, terus kami langsung kita menuju ke dalam videonya. Dari dulu. Oke guys, ini anak sendiri yang di rumah tinggal di tampak kuburannya Mbah Kromo Leksono. Jadi bu anak sendiri di sini, Mbah, aku neng kene cuman ingin tahu Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata ada kuburan nih. Ada kuburan guys ya. Ini ada di kuda lumping. Kenapa ada di sesajen? Sesajen telur. Mbak. Assalamualaikum Mbak. Tidak tahu. Saya tidak tahu mana kuburan limbah ini yang sebelah. Ya Allah, di PHW kuat sekali. Mbah, ojo ganggu aku Mbah. Aku ning kene. Aku di sini Mbah, cuman asu kuat sekali bawa. Timbah berarti Mbah su tahu. Ah di sini aku cuman ya Allah. Ini kura-kura lumping. Timbah ini konon katanya. Astagfirullah. Mbah. Mohon ampun, Mbah. Aku di sini datang cuman silaturahmi, Mbah. Ya Allah. Anjir, berdiri sekali buru-buru. Stop dulu Mbah. Pusing. Sejak pusing, susuka muntah. Mbah, mohon ampun Mbah. Aku di sini cuman datang cuman explore di sini Mbah. Ya Allah, astagfirullah. Ini guys. Ini tanpa sesajen. Ini wow sekali. Ini tanpa sesajen. Napa dia petelur? Ini telur selama sekali. Kenapa di kuburan? Ini kuburan. Ini kuburan. Astagfirullah. Siapa yang lihat di belakang? Ternyata ini satu ini kuda lumping di muka ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hei. Siapa itu? Batuk-batuk. Mbah. Mohon ampun, Mbah. Pusing. Butuh. Ini butuh sekali. Kuat sekali di bawah. Di bawah di sini. Mohon ampun Mbah. Aku mohon ampun Mbah. Coba anak mau lawan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di atas ada tali putih yang dia bagi katakan. Astagfirullah. 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 Ini jalan keluar bu macam. Gelap sekali di sini. Ini. Astagfirullah. Hey, ini cuma ini ya. Astagfirullah. Ini macam basiul bapang ye. Kuat sekali ya. Kuat sekali. Dia bawa di sini ana. Susah sekali mau bicara. Sopan. Yang kesenggolan kamera. Ini boleh maafin. Sekarang kemarin kita. Yang kedua mungkin tuh. Tuh. Kestabil. Coba yo. Coba. Jadi tidak ada yang bisa bahasa Jawa. Kita harus semuanya. Buka. Jadi tadi
Ada yang masuk ulang ini, ada yang masuk ulang ini, bang. Seperti itu. Apa dengar abang bersuara? Apa dengar? Jawab abang bersalam. Assalamualaikum. Jawab abang bersalam. Assalamualaikum. Jawab dia sampai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi seperti itu ya tadi. Jin Hanuman, Hanuman masuk ke dia ya. Ya seperti itu. Ini bukan settingan ya. Ini real. Ini sebentar di apa? Di obati oleh Abang Rajil ya. Stipar. Stipar. Ini jangan kita tak mudah pak ambil di belakang. Semacam. Okey, begitu. Di tangan dia sampai kiri masih. Boleh. Kita jauh. Enggak bisa cerita ke sana. Oke, ya, jadi seperti itu. Kami akhiri dulu ya. Seperti itu yang apa dialami oleh si Pokis